Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menginstruksikan penyusunan peraturan kepala daerah untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Hal itu ditegaskannya saat membuka sosialisasi SDI yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Kamis 1 April 2021. Idris mengatakan, penyusunan peraturan kepala daerah tersebut bertujuan untuk mengatur dan memadukan seluruh pihak terkait yang berperan dalam pengelolaan data. Diutarakannya dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan SDI pada level pemerintah daerah terdiri dari pembina data, wali data pendukung, serta produsen data. Idris berharap melalui sosialisasi tersebut dapat membangun persamaan persepsi dalam implementasi SDI. Di bawah koordinasi Bapeda, Wagub meminta seluruh pihak terkait dapat melakukan konsolidasi internal baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk implementasi SDI. Bangun komunikasi, sinergitas, bentuk forum sekretariat SDI di provinsi maupun kabupaten kota, susun produk hukum terkait implementasi Satu Data Indonesia dalam bentuk peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah, laporkan perkembangan progres implementasi Satu Data Indonesia di masing-masing provinsi kabupaten kota secara berjenjang. Narasumber pada sosialisasi itu staf ahli Menteri PPN atau Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Okto Rialdi selaku Kepala Sekretariat SDI Tingkat Pusat, serta Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi selaku Koordinator Forum SDI Tingkat Pusat.